Onom. Mana pemiliknya? Bayar kalian. Buat. Pemiliknya mana nih? Saya, Pak. Kamu ada izin jualan minuman keras ya? Ya, Pak. Enggak ada apa-apa. Surat-surat kendaraan, mana surat kendaraan? Nah. Sambil jalan, rekan-rekan mendapatkan informasi terkait adanya Dumas. Langsung melaporkan kepada padalnya, kita tindak lanjut. Kehidupan dengan new normal life ini sudah kembali seperti kehidupan semula, tetapi yang membedakan hanya jaga jarak dengan menggunakan masker. Kami dari Polsek Sukarami melaksanakan razia rutin. TO pada malam hari ini, kafe-kafe yang masih buka tanpa izin. Ya, maksudnya itu, Pak. Kanan. Kami melihat lampu tua. Kemudian kami mengarah ke tempat tersebut. Buang semua. Setelah kami masuk ke lampu tua tersebut, sekitar 20 orang sedang minum tua. Kami melihat untuk protokol kesehatan, lampu tua tersebut tidak melaksanakan. Mana pemiliknya? Bayar kalian. Pemiliknya mana nih? Saya, Pak. Kamu ada izin jualan minuman keras ya? Tidak ada. Suruh bayar semua, pulang. Ayo balik. Setelah kami tanyakan kepada pemilik lampu tua tersebut, ternyata tidak memiliki izin. Kami melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang digunakan oleh pengunjung di lapor tuan. Siapa, Pak? Jangan nganggur, Pak. Udah nganggur, minum tua lagi. Aduh, apalah. Kaki ujung-ujung udah dapat makan, pemerintah disalahkan. Gak kelapa. Corona. Jadilah remaja yang produktif, pemuda yang produktif, gitu loh. Iya. Gimana mau produktif, malam-malam diantem tua. Besok pagi, pasti bangun bablas. Sudahlah, pola hidupku paling kayak gitu-gitu, Pak. Setelah pengunjung membubarkan diri, kami menghimbau kepada pemilik lapo tua segera menutup lapo tua miliknya dikarenakan lapo tua tersebut tidak memiliki izin. Pak, udah jam 11 juga tutup warung ini? Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, jadi izin jam 11 itu? Siap, Pak. Tutup, Pak. Siap, kami tunggu di sini, sampai siap, tutup. Siap, Pak. Lampu mati, Pak. Tunggu di sini, sampai tutup. Kami melihat ada di tempat tampal ban ada beberapa motor parkir di sana. Ada ini dari mana deh? Dari Sekilara, Pak. Ah, sini dulu. Sekarang. Mau balik dulu belakang. Bentar. Ya. Pak, enggak ngerti mau apa-apa. Surat-surat kendaraan, mana surat kendaraan? Ini mana motor kau? Motor kau mana? Motor kau ini? Iya. Ada satu kendaraan sedang ditampal ban tidak memiliki surat. Diwaras, di arah Talang Betu 7. Masih lama prosesnya? Selesai. Coba angkat baju. Ini biar menahan lapar. Iya. Dibantu apa? Dibantu apa? Tidak boleh.
Ini dari ini tim cewek kan nih. Tidak, ini motor-motor siapa? Motor kakak. Motor dari anak Bali. Udah aja motor. Motor dibuka coba. Ada yang mana ini? Motor dibuka. Enggak punya buka dulu. Ada opo. Bawa apa ya motornya? Apa yang ngambil? Enggak usah lah, kau pas anu malam ini. Malam ini ambil lagi. Enggak apa-apa, yang penting kamu suratnya. Malam ini, Pak ya. Bisa. Setelah itu motor kita amankan ke Polsek Sukaramai.